PT Kereta Api Indonesia melakukan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan seksual di atas gerbong kereta api kepada pegawai dan pengguna jasa kereta api. Sosialisasi disampaikan melalui poster dan pamflet serta membagikan souvenir kepada pelanggan di gerbong kereta api. Dalam kegiatan ini, KAI melibatkan berbagai pihak untuk ikut menyuarakan pencegahan pelecehan seksual di layanan KAI, diantaranya komunitas pecinta kereta api, aktivis anti kekerasan seksual dari Pusat Pelayanan Terpadu Seruni dan LRJ KJHAM. Tujuan dari sosialisasi atau kampanye serentak ini untuk menggugah kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindak kekerasan dan pelecehan seksual di transportasi umum serta meningkatkan kenyamanan pelanggan KAI. Dengan publikasi ini juga kita berharap semakin menekan angka tindak kekerasan atau pelecehan seksual yang tadi sudah dijelaskan, tidak hanya secara fisik tapi non fisik, kemudian dari elektronik dan juga dari sikap atau perilaku penumpang yang membuat penumpang kami tidak nyaman. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat tidak ragu melaporkan kepada petugas jika ada indikasi pelecehan seksual. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.